dan ini bumi kita. Matahari sangat besar, sangat panas dan sangat jauh dari bumi. Matahari sumber cahaya dan tenaga. Bumi bergerak mengelilingi matahari dalam masa setahun. Negara kita Malaysia terletak di garisan khatulistiwa, iaitu jarak terdekat dengan matahari. Sepanjang tahun kita mengalami siang dan malam yang hampir sama panjang. Cuaca di Malaysia juga hampir sama sepanjang tahun. Tetapi ada tempat lain di bumi yang jauh sedikit dari matahari. Ini kawan saya, Danny. Dia tinggal di Amerika. Dan ini kawan saya, Shizuka. Dia tinggal di Jepun. Kedua-dua mereka tinggal di negara yang mengalami empat musim. Ini musim bunga. Cuacanya nyaman. Tumbuh-tumbuhan mengeluarkan bunga. Lama-kelamaan, cuaca menjadi semakin panas. Bunga-bunga menjadi layu. Ini menandakan tibanya musim panas. Danny dan Shizuka bertukar pakaian yang lebih ringkas. Pada musim panas, mereka akan bermain bola di taman. Lama-kelamaan, daun bertukar warna. Ini menandakan tibanya musim luruh. Cuaca menjadi bertambah nyaman. Danny dan Shizuka bertukar pakaian yang selesa, seperti kardigan dan baju panas. Daun-daun pokok mulai gugur. Pokok kecil pun tinggal ranting. Lama-kelamaan, cuaca menjadi semakin sejuk. Ini menandakan tibanya musim sejuk. Danny dan Shizuka bertukar pakaian yang cukup tebal untuk memanaskan badan. Salji mulai turun. Salji akan melitupi bumbung rumah, pokok dan taman. Danny dan Shizuka boleh bermain salji di taman. Mereka membina orang salji. Lama-kelamaan, salji pun mencair. Ini menandakan tibanya musim bunga. Cuaca kembali nyaman. Daun-daun kembali tumbuh. Danny dan Shizuka sudah tidak perlukan baju tebal lagi. Bunga-bunga mulai tumbuh. Suasana pada musim bunga sangat cantik. Jadi sekarang kita sudah tahu apakah empat musim yang dialami di negara kawan-kawan saya. Yeay! Hai adik-adik, apa khabar? Adik-adik sudah lihat video sebentar tadi? Ha, itu adalah video tentang musim. Adik-adik telah mempelajari jenis empat musim, iaitu musim sejuk, musim panas, musim luruh dan musim bunga. Baiklah, mari kita lihat empat jenis musim ini. Musim panas. Pada musim panas, cuaca akan menjadi sangat cerah. Musim luruh. Pada musim luruh, pokok-pokok dilitupi daun yang berwarna kuning, jingga dan merah. Musim sejuk. Salji turun pada musim sejuk. Musim bunga. Pada musim bunga, pokok bunga berkembang indah di seluruh bandar. Sofia tinggal di Paris, Perancis. Perancis
ialah sebuah negara yang mempunyai 4 musim dalam 1 tahun. Ada 4 musim, iaitu musim bunga, musim panas, musim luruh, dan musim sejuk. Salji turun pada musim sejuk. Sofia seronok bermain salji dengan kawan-kawannya. Pada musim bunga, pokok bunga berkembang indah di seluruh bandar raya Paris. Sofia gemar makan aiskrim bersama ibu dan kakaknya pada musim panas. Mereka makan aiskrim dan duduk di atas bangku panjang di taman bunga. Pada musim luruh, ibu menyuruh Sofia dan kakaknya menyapu daun yang berguguran di depan rumah. Pokok-pokok ditupi daun yang berwarna kuning, jingga, dan merah. Baiklah adik-adik, sekarang mari kita buat latihan. Buka buku Bahasa Malaysia 6.2. Baiklah adik-adik, sekarang buka muka surat 10. Aktiviti 9, musim. Mari baca arahan bersama dengan teacher. Lengkapkan ejaan perkataan bagi setiap musim berkenaan. Kemudian, sesuaikan dengan gambar yang betul. Baiklah, di sini terdapat 4 gambar musim dan juga perkataan musim-musim. Baiklah, sekarang mari kita mengeja perkataan di setiap musim ini. Untuk yang pertama, ini ialah musim sejuk. Bagaimana untuk mengeja musim sejuk? Mu
U M U Mu Sim S Im I E M M Seim Sim Musim Sejuk Se Se E I E Juk J J U U K K J Uk Juk Sejuk Musim sejuk Seterusnya Ini adalah perkataan musim bunga. Musim bunga. Baiklah, mari kita eja musim bunga. Mu, m, m, yu, u, sim, s, s, i, e, sim, m. M musim bunga bu bi ba yu u be u bu nga ng en g a e a ng a nga bunga musim bunga Seterusnya ialah perkataan untuk musim luruh. Mari kita eja perkataan musim luruh. Mu, me, u, mu, sim, se, i, s, i, e, sim, m, 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 musim, luruh, l. L Lu Yu U L U Lu Ruh R A R Yu U R U Ru Ruh H H H R U Ruh Luruh Musim luruh Dan yang terakhir ialah musim panas Mu, M, U, U, M, U, Mu, Sim, S, S, I, E, M, S, Im, Sim, Musim, Panas, Pa, P, 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 E, A, P, A, P, Nas, N, N, E A N A na nas S S N as nas panas musim panas Baiklah seterusnya mari kita suaikan perkataan dengan gambar Untuk perkataan yang pertama iaitu musim sejuk Yang manakah gambar musim sejuk Adakah yang ini musim sejuk? Bukan. Bukan. Yang ini musim sejuk? Ya. Yeah. Ya, ini adalah untuk musim sejuk. Ambilkan pembaris, gariskan kepada gambar yang betul. Seterusnya, musim bunga. Yang manakah musim bunga? Adakah yang ini musim bunga? Bukan. Bukan. Adakah yang ini musim bunga? Ya. Yeah. Ya, ini adalah musim bunga. Mari kita gariskan ke gambar yang betul. Baiklah, seterusnya musim luruh. Yang manakah satu gambar musim luruh? Adakah yang ini musim luruh? Bukan. Tidak. Adakah yang ini musim luruh? Ya. Yeah. Ya. Baiklah, adik-adik perlu menggariskan perkataan musim luruh kepada gambarnya. Seterusnya, musim panas. Yang manakah musim panas? Ya, ini adalah musim panas.
Mari kita gariskan kepada musim panas. Januari, Februari, Mac. Ha! Didi, terkejut Nana tahu. Hihi, maaflah Nana. Tengah buat apa tu? Nana tengah belajar tentang bulan dalam setahun. Kawan-kawan, jom kita kenal bulan sambil menyanyi, nak tak? Jom! Hora! Hore! Adik-adik telah melihat video sebentar tadi, ianya tentang 12 bulan. Mari kita ulang semula. Di dalam satu tahun mempunyai 12 bulan. Dan di dalam 12 bulan mempunyai nama-namanya. Mari kita ulang nama-nama bagi bulan-bulan ini. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Baiklah adik-adik, sekarang mari kita buat latihan. Buka buku Bahasa Malaysia 6.2. Baiklah adik-adik, sekarang buka muka surat 12. Aktiviti 11. 12 bulan dalam setahun. Tuliskan nombor bulan yang betul dalam bulatan dan salin semula ejaan nama bulan-bulan berikut sebanyak 3 kali dalam kotak yang disediakan. Di sini terdapat 12 bulan yang diberi. Sebentar tadi, teacher telah pun menunjukkan adik-adik video tentang 12 bulan dalam setahun. Baiklah, mari kita lihat di sini. Januari. Januari adalah bulan keberapa? Ya, bulan yang pertama. Mari kita tuliskan bulan pertama. Nombor 1. Januari. Tuliskan Januari di dalam 3 kotak ini. Mari tulis bersama teacher. J A N U A R I. Januari. Baiklah, kotak yang kedua dan ketiga adik-adik boleh teruskan. Februari. Bulan Februari adalah bulan yang keberapa? Ya, bulan dua. Baiklah, mari kita tulis Februari. F E B R U A R I. February.
Adik-adik boleh menuliskan di dalam kotak yang seterusnya. Baiklah, seterusnya adalah bulan Mac. Bulan Mac adalah bulan yang keberapa? Ya, bulan 3. Tuliskan nombor 3 di dalam bulatan ini. Tuliskan perkataan Mac di dalam kotak yang pertama. M-A-C. Mac. Adik-adik teruskan menulis di kotak yang seterusnya. Seterusnya, bulan April. Bulan April adalah bulan yang keberapa? Ya, bulan 4. Tuliskan nombor 4 di dalam bulatan. Dan tuliskan perkataan April di dalam kotak ini. A, P, R, I, L. April. Seterusnya, adik-adik boleh menulis di kotak yang selebihnya. Seterusnya adalah bulan Mei. Bulan Mei ialah bulan kelima. Mari kita tulis perkataan Mei di dalam kotak ini. M, E, I, Mei. Adik-adik boleh menulis di kotak kedua dan ketiga. Seterusnya, bulan Jun. Bulan Jun adalah bulan yang keberapa? Ya, bulan 6. Mari tuliskan perkataan Jun di dalam kotak ini. J-J, U-U, N. Jun. Adik-adik sambung di kotak yang seterusnya ya. Seterusnya, bulan Julai. Bulan Julai ialah bulan yang keberapa? 7. Betul. Mari kita tuliskan perkataan Julai di dalam kotak kosong ini. J, U, L, A, I. Julai. Seterusnya, bulan Ogos. Bulan Ogos ialah bulan yang keberapa? Bulan 8. Mari kita tuliskan perkataan Ogos di dalam kotak ini. O, G, O, S. Ogos. Baiklah adik-adik, buka muka surat 13. Ianya adalah sambungan daripada muka surat 12 tadi. Baiklah, seterusnya ialah bulan September. September bulan yang keberapa? Ya, bulan 9. Mari kita tuliskan perkataan September di dalam ruangan kosong ini. S, E, P, T, E, M, B, E, R. September. Adik-adik boleh meneruskan menulis di dalam kotak yang seterusnya. Seterusnya ialah bulan Oktober. Oktober ialah bulan yang keberapa? 10. Mari tuliskan nombor 10. Tuliskan perkataan Oktober di dalam ruangan kosong ini. O, K, T, O, B, E, R. Oktober. Adik-adik boleh meneruskan menulis di dalam kotak kosong yang lain. Seterusnya ialah bulan November. Bulan November ialah bulan yang keberapa? Ya, 11. Mari tuliskan bulan 11. Tulis perkataannya. N, O, V, E, M, B, E, R. November. Adik-adik boleh sambung menulis di dalam ruangan kosong ini. Bulan yang seterusnya ialah bulan yang terakhir iaitu Disember. Bulan ini adalah bulan yang keberapa? Ya, bulan 12. Mari kita tuliskan bulan 12. Adik-adik perlu menulis perkataan Disember di dalam ruangan kosong ini. D, I, S, E, M, B,
D-E-C-E-M-B-E-R, December. Pastikan adik-adik menulis di dalam ruangan kosong ini. Baiklah, seterusnya, aktiviti 12. Tuliskan nombor bagi setiap nama bulan berikut mengikut susunannya di dalam kalendar. Adik-adik masih ingat bulan-bulan yang teacher ajar sebentar tadi? Bagus. Baiklah, mari kita tuliskan nombor di setiap nama-nama bulan ini. Adik-adik boleh lihat rujukan di sebelah sini. Bulan September. Bulan September bulan yang keberapa? Ya, 9. Tuliskan nombor 9. Seterusnya, March. Bulan berapa? Ya, 3. Seterusnya, June. Bulan keberapa? Ya, bulan 6. Ogos. Bulan 8. Disember. 12. November. Bulan 11. Julai. Betul, bulan 7. April. Bulan 4. Oktober. Ya, bulan 10. Januari. Betul, bulan 1. Mei. Bulan 5. Dan yang terakhir, Februari. Bulan 2. Bagus, adik-adik. Sampai sini sahaja pelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa di video yang akan datang. Okey?